Selamat pagi. Pagi ini kita melihat kebun Riken Hydro Farm. Saya akan review untuk jenis sayur bayam. Ini bayam dari kampung, jenis kampung. Ya, yang saya ambil dari pesan dari daerah Krayan di kampung saya, perbatasan Indonesia Malaysia dan Kabupaten Nunukan. Nah, ini bayam berbeda dengan bayam-bayam yang ada di yang sudah ada di kemasan atau di kota. Bayam merah ini batangnya merah, terus di bawahnya agak begini, agak merah, warna merah di bawahnya, tapi di atasnya hijau. Jadi dia berbeda, saya tidak tahu jenis apa ini. Yang jelas ini biasa ditanam di kampung. Nah, hari ini saya sudah beberapa kali menanam dengan metode hidroponik dan hasilnya cukup bagus. Kalau di daerah saya ini ditanam di tanah. Dan di sana memang kondisi tanah di tempat kami memang subur. Jadi mereka ditanam secara organik. Nah, karena di kota ini tanahnya kurang subur, ya kita pakai hidroponik. Dan ini hasilnya. Ini kurang lebih berapa lubang ini? 600 lubang. Jadi 600 pokok lebih, karena satu lubang itu lebih dari satu pokok bayam. Oke, sekilas dulu untuk bayam benih kampung yang berasal dari Krayan, perbatasan Indonesia Malaysia, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.